Tentara Elektronik Banyuwangi. Hari ini saya ada di daerah Kenyamukan, yaitu dalam rangka silaturahmi kepada orang tua yang sudah jumbo ya, mengantarkan yaitu sembako. Untuk itu saudaraku, untuk teman-teman sahabat loser dan sahabat PJPS dimanapun berada, ayo kita ikuti terus perjalanannya Wironya News alias Nusantara Elektronik Banyuwangi. Ini aku bersama anakku. Nah ini tuh, bawa peda motor aja ini jalan-jalan keliling-keliling ini. Gak apa-apa, yang penting ya, yang penting dilaksanakan tugas sosialnya. Ini daerah Kenyamukan. Ini ada Kenyamukan ya. Ya, menikmati pemandangan indah. Inilah daerah pelabuhan Sangatta Kutai Timur. Misi Mbah, ya. Antarkan anu Mbah, rezeki dari Allah. Ya, ya terima Mbah ya. Ya. Nah, itu mboknya. Nah, berat Pak, berat, terusin aja Pak. Ya, terusin aja. Berat, 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 berat. Tidak bisa jalan ya? Tidak bisa. Jadi anu aja begini. Iya. Oh, gitu Mak ya. Ya, tidak apa-apa Mak. Sabar Mak ya. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan terus Mak. Iya. Iya. Ini saudaraku, ini Mbah saya. Mbah saya alhamdulillah setiap bulan mudah-mudahan saya ada rezeki bisa terus datang ke sini ngasih rezeki sama Mbah. Mbah. Dari ini Mbah saya ini dari Mamuju ini aslinya. Ya, Mamuju Sulawesi Barat ini. Ada teman saya juga namanya Jainal Anhar juga ada di sana juga di Sulawesi Barat namanya. Ini Mbah ini juga mudah-mudahan ya diterima. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Mama sampean ya? Iya, oh gitu, sampean bungsu ya? Doakanlah saya juga sehat terus. Mudah-mudahan saya bisa bantu setiap bulan. Yeah. Ya, saya ini sebenarnya dari kemarin mau kesini terus itu loh. Tapi ya itu namanya pas. Aduh ya Allah ya Rabbi. Setiap mau kesini itu, kalau saya nggak sempatkan lama-lama diperbudak dengan pekerjaan saya itu. Yeah. Makanya saya upayakan. Sudahlah. Tadi itu habis kerja saya langsung mandi langsung meluncur ke sini. Iya. Ya sini bawa ya. Ini biar untuk biar agak lama nanti insya Allah saya bisa datang lagi mungkin mendekati Lebaran lah ya. Ya, diterima ya Mbah ya. Ya berdua nanti. Terus pesan saya sama sampean ya. Jangan anu sering-sering ditengok, mbahnya udah tua anu, mama udah tua ya. Sampean tinggal di mana? Di dalam situ. Oh, di dalam situ. Kalau mama ini sini sendiri berdua aja. Iya, sama cucunya. Cuma, ada cucunya. Oh, iya. Udahlah, ini sudah saya. Iya. Ini sudah saya anggap keluarga sendiri. Makanya saya cari sebanyak-banyaknya orang-orang kayak Mbah ini
Ya alhamdulillah ini saya bisa rutin ini Mbak ini. Nah, mudah-mudahan. Tapi keluarga semua biasanya apa yang lain di Lombok ya? Ini di Teluk Lombok ya, kalau Lombok. Iya, kakak di sana. Teluk Lombok ya. Iya. Ini saudara itu sana itu anaknya Mbok ini ya, anaknya Mbak ini. Ini dua sejoli yang masih setia sampai tua ini. Mantap pokoknya. Alhamdulillah ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa juga seperti ini. Pokoknya sampai tua bersama. Itu yang diharapkan dan saya doakan Mbah semuanya dua-duanya sehat semuanya. Sehat semuanya. Dan mudah-mudahan enggak ada apa-apa. Nanti yang di sana besok aja, Dok. Kita antarin Dok apa, Dok. Tadi bukan bawa beda motor aja. Enggak bawa mobil, enggak bawa beda motor aja kan. Mana jalannya anu macet, Bu, tadi di sini. Musim corona juga macet juga. Gitu. Oke, saudaraku semuanya, dimanapun sampean berada, inilah bentuk pedulian kita kepada orang-orang yang sudah jumpo. Untuk itu teman-teman ini sebagai motivasi ya ke sampean semuanya. Semoga sampean juga kelak ada rezeki bisa juga disisikan ke orang-orang yang membutuhkan. Untuk itu teman-teman sahabat tuser, sahabat servis PCPS dan siapapun ya yang khususnya pencinta channelnya Nusantara Elektronik Banyuwangi, ya jangan bosan untuk berbagi, jangan bosan untuk apa ya, untuk belajar. Untuk itu teman-temanku semuanya, ayo kita tetap berjuang di jalan Rasulullah. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya. Demikian penyampaian saya, semoga ini semua bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngisi Mbah nggih. Monggo. Sami monggo Mbah. Makasih Mbah nggih. Makasih Bu ya. Nggih, monggo-monggo sehat. Oke. Okay. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.